dalam latepan. Bunga lah mawar jadi disusun di dalam latepa, di dalam latepa. Sepanjang zaman mengenyang tidak mengenyangkan tidak jadi benar lambanglah adat pusaka Melayu. Laporan diterima.
시간을 봐야.
para kasat, kapolsek, PNS kalian yang berbahagia. PHL nggak ikut ya? Saya. Jangan terlupakan. Pagi ini kita boleh melanjutkan rangkaian serah terima jabatan Kapolres Dumai. 1 tahun 3 bulan 12 hari, rekan-rekan semua menjadi mitra saya, membantu saya sebagai Kapolres Dumai. Tentu dalam kurun waktu yang demikian panjang, saya tidak akan bisa berdiri seperti ini tanpa bantuan, kerjasama, dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Maka pada kesempatan ini saya berterima kasih banyak untuk semua yang telah dilakukan. Salam untuk keluarga, salam untuk anak-anak semua. Kami akan pindah ke Batam. Kami mohon juga doa, mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya juga tidak lepas dari beberapa kekurangan, kesalahan. Mungkin beberapa kita banyak yang pernah mendapat kritik, teguran dari saya. Pada kesempatan ini, kepada semua kita tanpa terkecuali, baik perwira, bintara, PNS, saya mohon dimaafkan. Semuanya adalah karena tugas. Semuanya adalah karena dinas. Selepas ini, saya akan menjadi keluarga rekan-rekan. Hubungan kita adalah hubungan keluarga yang sudah pernah bekerja sama Batam. Kami berharap rekan-rekan bisa singgah di rumah. Banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Tentu pada kesempatan ini juga saya berharap rekan-rekan semua boleh melanjutkan apa yang baik yang telah saya lakukan bersama dengan Kapolres Dumai yang baru. Tentunya partisipasi dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian sangat-sangat. Dalam rangkaian serah terima ini juga saya melihat kondisi, situasi berjalan dengan baik dan lancar. Saya berterima kasih, hari ini juga cuaca hujan. Saya melihat rekan-rekan semua bertahan tertib. Saya sangat terharu, bangga dengan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini mendapat imbalan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saja yang menjadikan bagi kami. Terima kasih, kami mohon undur diri dari Dumai. Hari ini juga kami akan berangkat ke Batam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sambutan pejabat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan senior kami PP Total Happy Kiting SK SMSI serta U. Yang kami hormati Bapak Wakapolres Dumai, para pejabat utama Polres Dumai, para perwira, brigadir dan pegawai negeri sipil. Yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Dumai beserta staf. Pertama-tama dan paling utama tentunya kita selalu menyatakan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih dalam limpahan sayang, limpahan kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti rangkaian serah terima jabatan Kapolres Dumai. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menerima kami dari kemarin sampai dengan hari ini dengan baik. Kami juga merasa bangga kami sudah diangkat sebagai warga Dumai. AKBP Donald Happy Ginting SIKMS ini bukan orang yang baru bagi saya. Beliau adalah sosok idola sebagai senior yang menjadi panutan kami junior. Kerja kelas beliau
inovasi-inovasi yang diberikan pada Polres Dumai, khususnya kepada masyarakat Kota Dumai, harus kita pertahankan dan kita tingkatkan kembali. Tidak gampang untuk menggantikan sosok beliau ini. Kenapa demikian? Karena saya mengetahui persis bagaimana beliau sampai menjadi Kapolres Dumai dan bagaimana kiprahnya selama menjadi Kapolres. Karena Kapolres dia, sehingga tahu persis kualitas kinerja, dedikasi dan karisma yang diberikan oleh beliau. Sehingga kami keluarga besar Polres Dumai mengucapkan terima kasih kepada AKBP Donald Happy Ginting SKMSI atas dedikasi yang diberikan kepada kami semua. Kami juga mendoakan kepada senior kami, pinan kami, semoga di tempat yang baru dapat kompres sehingga bisa kembali lagi ke Polda Rio bergabung dengan kita. Setuju? Setuju. Kurang keras kayak. Setuju? Setuju. Amin. Kepada kakak asuh sekali lagi, kepada senior kami, kita ibu. Abang dan ibu tetap menjadi keluarga besar Polres Dumai karena andil yang diberikan, sumbangsih yang diberikan kepada Polres Dumai ini tidak akan terlupakan selamanya. Tepuk tangan dulu. Mungkin sekian sambutan saya. Sekali lagi, kita tetap semangat. Pertahankan situasi kondisi Kota Dumai ini yang kondusif sehingga Polri khususnya Polres Dumai dipercaya oleh masyarakat. Lebih kurang kami mohon maaf, kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya! Kepada pejabat lain. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Silakan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur. Dan sehikmat ini kami menghadapkan jiwa raga kami kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, dan kami semua bersyukur atas limpahan dan anugerah-Mu, atas segala nikmat karunia yang Engkau curahkan kepada kami, khususnya pada acara Sabtu dan Agus. Kami ingin melaksanakan litas suci-Mu. Kami semua ingin berbakti kepada Nusa dan bangsa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman kami, berikanlah kami petunjuk, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu menunaikan tugas dharma bakti kami. Ya Allah yang Maha Agung, hindarkanlah kami dari bencana malapetaka yang dapat merusak hubungan di antara kami dan keretakan rumah tangga serta keluarga dalam upaya kami menunjang pembangunan masyarakat Indonesia. Kepada Engkau kami berserah diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Perkenankanlah doa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Buka lagi. Upacara selesai. Pasukan dapat diserah. Kepada pejabat Polres Dumai yang baru, kami berpesan bahwa kemitraan, sinergitas kepolisian dengan instansi vertikal maupun dengan masyarakat itu hendaknya tetap dijaga, tetap dipelihara, karena apapun dia kita harus melaksanakan itu. Visi Kapolri dalam pelaksanaan tugas maupun tugas yang promoter menuntut adanya kerjasama tersebut.
Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak AKBP Restika Nenggolan, Polres Dumai semakin dicintai dan dipercaya oleh masyarakat Dumai. Mudah-mudahan Kota Dumai dengan visi wali kota mewujudkan masyarakat makmur dan madani boleh terwujud berkat dukungan dan bantuan dari Polres Dumai dari sisi keamanan, sehingga proses pembangunan di Kota Dumai boleh berjalan dengan lancar. Tantangan yang ke depan yang perlu menjadi antisipasi pejabat yang baru, antara lain posisi Dumai yang rentan terhadap masuknya barang-barang berbahaya seperti narkoba, barang-barang ilegal lainnya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua, kasus-kasus pencabulan terhadap anak-anak ini juga menjadi problem di masyarakat, sehingga perlu sentuhan-sentuhan melalui giat-giat penyuluhan oleh Babinsa Dumas. Kemudian di Kota Dumai juga ada fenomena teror dengan menggunakan bom molotov. Ini juga perlu diantisipasi. Kami dari sejak semula sudah menghimbau masyarakat untuk melengkapi keamanan lingkungannya dengan alat teknologi seperti CCTV yang akan banyak membantu kepolisian. Kemudian dari sisi kenakalan remaja, ini juga perlu berapa perhatian karena pelajar-pelajar kita perlu pemahaman tentang kesadaran hukum. Melihat situasi sekarang yang dengan teknologi yang cukup maju, medsos dan lain sebagainya, ini menjadi problem tersendiri apabila kita dari aparatur keamanan tidak bisa mengimbangi, memberikan hal-hal yang baik kepada para pelajar tentang pentingnya kewaspadaan diri, sehingga bisa terhindar dari narkoba, terhindar dari tawuran pelajar, terhindar dari kegiatan-kegiatan seks bebas dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah tadi saya sampaikan juga, baik dalam amanat pembentukan tim upacara ataupun tadi dengan laporan kesatuan, kami akan meneruskan kebijakan ataupun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh senior kami AKBP Lunal Happy Ginting SKMSI. Banyak program yang sudah beliau buat, ya, kami juga paham, mengerti kenapa, karena kami mempunyai hubungan yang cukup dekat, hubungan kerja yang cukup dekat juga, sehingga saling mengisi program-program yang ada di Dumai juga kami buat di Siak, yang di Siak pun demikian untuk di Dumai. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa ada program pencarangan kawasan bebas narkoba, ya, juga dengan kawasan wisata, itu merupakan program yang baik sekali, sehingga kami berkomitmen dengan personel yang ada Polres Dumai dan jajaran akan meningkatkan kinerja yang telah beliau tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami berharap kerjasamanya, koordinasi baik dari instansi vertikal, ya, lapisan seluruh masyarakat, rekan-rekan insan pers, ya, karena kalau tanpanya sinergi, koordinasi atau kerjasama yang baik, suatu hal yang mustahil Polres Dumai ini bisa melakukan yang terbaik dalam melayani masyarakat. Jadi kami harapkan sebagai warga baru, tolong kami diberikan masukan, ya, terutama dari rekan-rekan santos yang ada, diberikan bimbingan, ya, diberikan saran, sehingga tugas kami ke depan menggantikan beliau ini. Beliau ini sosok senior yang perfect bagi saya, ya. Jadi menyamai saja sudah luar biasa, apalagi melampaui. Nah, jadi ini PR yang berat bagi saya. Meskipun tadi sampaikan beliau masih ada PR ataupun kasus-kasus yang belum terungkap, nanti akan jadi komitmen kita bersama. Kami akan pelajari dulu di mana letak permasalahannya, sehingga saya mohon doa juga bisa segera terungkap, sehingga masyarakat pun akan lebih percaya terhadap Polri.